Shalom kekasih Tuhan, kembali lagi bersama saya Frederick Siregar dalam Sunday News. Kekasih Tuhan, berikut ini adalah jadwal kegiatan ibadah Gereja Bethany Favor of God selama sepekan. FA, Family Altar, yang diadakan setiap hari Selasa pukul 7 malam, bertempat di wilayah masing-masing. SOM, Sekolah Orientasi Melayani, yang diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam, bertempat di Gereja Bethany Favor of God Balikpapan. Menara Doa, yang diadakan setiap hari Jumat pukul 12 siang, dan Doa Pencurahan Roh Kudus, diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam, bertempat di Gereja Bethany Favor of God Balikpapan. Doa Fajar Kemenangan, yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 4:30 pagi, bertempat di Gereja Bethany Favor of God Balikpapan. Kekasih Tuhan, berikut ini adalah jadwal kegiatan ibadah Gereja Bethany Favor of God. Ibadah Raya 1 diadakan pukul 8 pagi, Ibadah Raya kedua diadakan pukul 5 sore, bertempat di Main Hall Gereja Bethany Favor of God Balikpapan. Ibadah Raya 1 diadakan pukul 9:30 pagi, Ibadah Raya kedua diadakan pukul 12:30 siang, bertempat di Bethany Hall Living Plaza lantai 3 Balikpapan. Arrow Generation diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi, bertempat di Upper Room Hall Gereja Bethany Favor of God Balikpapan. Kekasih Tuhan, kami ingatkan untuk selalu mendaftarkan diri terlebih dahulu sebelum mengikuti ibadah bersama kami dengan cara kekasih Tuhan menghubungi call center berikut ini. Dan bagi Anda kekasih Tuhan, selaku staf dan juga pengerja Gereja Bethany Favor of God Balikpapan, kami undang untuk hadir dalam doa pengerja yang akan diadakan pada hari Jumat 9 April 2021 pukul 7 malam bertempat di gedung Gereja Bethany Favor of God Balikpapan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Samuel Kusuma MTH dan Ibu Pendeta Dr. Foni Kusuma MPD. Dan kami ingatkan kekasih Tuhan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah dibuat oleh tim gugus tugas Gereja Bethany Favor of God Balikpapan. Yang pertama, wajib menggunakan masker. Yang kedua, wajib mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, wajib menjaga jarak. Yang keempat, wajib mengurangi mobilitas. Dan yang kelima, wajib menghindari kerumunan. Star Magazine untuk bulan April sudah terbit. Bagi kekasih Tuhan bisa mendapatkannya dengan cara menghubungi call center atau dengan kekasih Tuhan melihat di aplikasi Gereja Bethany Favor of God Balikpapan. Sekian Sunday News untuk minggu ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi Anda kekasih Tuhan yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda kekasih Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.